wabarakatuh. Tapi terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga kalian beri kesehatan, selamat, kebahagiaan dan rezeki yang lancar. Amin. Aku lagi ada di Jalan Jenderal Sudirman Bandar Lampung nomor 53, tepatnya lagi ada di Bait Balkis. Bait Balkis ini lokasinya sekali lagi teman-teman di Jalan Jenderal Sudirman nomor 53 Bandar Lampung. Ini tuh makanan timur tengah ya teman-teman ya. Jadi ini tuh baru. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam. Kita lihat di dalamnya. Oke. Kita masuk ke dalam dulu. Halo Mbak, selamat malam. Nah, ini untuk di bagian bawah teman-teman, di sini ada beberapa meja kursi. Dan di sini ada tempat untuk masaknya juga ya. Di sini yang lantai di bawah. Nah, ini kita mau ke lantai yang di bagian atasnya teman-teman. Kita ke lantai atas. Nah, ini dia sampai atas. Ini hummus. Ya, ini apa nih? Coba jelasin dulu. Ini roti hummus. Roti hummus. Makannya pakai ini, yogurt sama ini. Terus ini nasi biryani. Nasi biryani yang kambingnya. Ayam. Ini yang ayamnya nasi mandi. Wah, ini nih. Ini chicken supreme. Ya. Roti itu spicy meatball. Roti itu udah di mix sampai sih ya. Oke. Okay. Ini spinach, ini sayurnya. Ini sayurnya. Bayam spinach. Bayam ini Ali, ini dessertnya Ali. Nah, teman-teman nanti kita cobain ini semuanya. Mbak? Hai. Makan. Aku mau nyicip apa nih? Ali. Nah, ini dia Mbak ikannya. Enak. Gimana rasanya, Mbak? Manisnya pas, manisnya pas enak. Nah, ini makasih banyak loh ini Mbak. Halo. Diundang. Kalau ini chef-nya? No, okay. My friend, the owner. Oh, yeah, owner. Halo. Thank you very much. Oke, okay, ini nanti kita cobain dulu teman-teman. Aku mau ngambil dulu makanannya. Nah, ini kita lagi ada di meja ini nih. Halo. Gimana rasanya? Rasanya coba dulu, review dulu rasanya. Gimana, Du? Du. Enak banget pokoknya. Baklava. Kanava. Gimana rasa? Review jujur. 10-10 lah. Enggak. 9.5. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Coba, Mbak. Aku Ali. Ali yang tadi ya. Ada backbone. Ini kamu udah nambah 2 kali. Oh, aku. Enak kan? Enak banget. Iya, kopi yang pakai pasir. Jadi ada gurihnya, ada manisnya. Enggak enak ya? Itu nilainya. Nilainya 10, serius. Nilainya 10. Enak banget beneran. Jen, gimana rasanya? Aduh, enak banget. Ini supreme jamurnya. Supreme jamurnya. Susu ya? Yang Umali ya, yang Umali ya. Pape makan apa ceritanya? Chicken supreme ini. Chicken supreme. Enak banget. Enak banget. Kayaknya enak yang lihatnya, tapi ternyata enggak. Kayak benyek-benyek gitu ya, tapi rasanya enggak ya, enggak enak ya. Dan ini dia. Ini aneka-aneka nasinya teman-teman ya. Apa? Ini lagi aku aja ya. Oke teman-teman, yang aku mau nyobain. Jadi ini aku ngambil 2 biryani ya. Satu biryaninya yang ayam dan satu lagi biryaninya yang kambing. Jadi kayaknya kode tampilannya sih bumbunya beda. Ini kita cobain. Nah, ini nasi beras
mati. Bisa daerah Mandarin? Ibu Nanang loh. Rempah-rempahnya berasa banget ya. Dan ini kita cobain yang kambing ya. Tadi aku cobain yang ayam ini. Ada kemiripan, cuma yang berarti yang nasi biryani yang kambing lebih agak berasa. Nah sekarang kita coba ya, kita yang ya. Kambing itu agak-agak alat. Nah, kita cobain apakah kambing yang alat atau empuk. Lagi review pantatnya gede amat gimana sih? Ini kambingnya empuk banget ya. Jadi nggak ada alat-alatnya sama sekali. Dan ini kita, aku tadi nyobain ngambil meatball, kita cobain meatball juga. Daging ini. Semuanya enak. Oh ya ini nyuruh tengah setahun ini nyuruh ya ini cocok pakai kayak yogurt ini gak apa-apa kilo this is party bro langsung ngecil usus pemenangnya timbangan yang katanya itu kali itu enak. Kita coba ini untuk Um dari Ali 98 ya. Enggak dari berapa Bu? 99. Jadi teman-teman, ya? Um Ali ini 96. Kalau aku lihat ya, di sini ada roti, ada kismis, di sini ada susunya. Turun, enggak. Banyak yang bilang ini enak. Pinggang. Bismillah. Makan nasi. Iya. Sumpah. Gua enggak makan nasi aja. Beneran? Berat. Nah, tapi kenyang, maksudnya mau ayamnya berapa, diet santai lah. Turun ya? Iya kan? Nah, kita ini gak bisa loh gak kenyang. Aku mau nyoba tadi baklava ya, tuh, apa sih baklava ya? Habis. Tadi aku coba tadi. Kunafa. Ya, kunafa. Kunafa yang tadi disuapin sama Ama tadi. Ini itu enak banget. Jadi ada gurih-gurihnya tadi itu nilainya 10. Oke, okay. Aku mau ngabisin dulu makanan-makanan ini. Ini kosong. Dua kan? Udah? Udah dong. Oke teman-teman, ini yang tadi aku bilang canna itu namanya humus. Tadi kan aku udah cocolin pakai apa nih kayak yogurt gitu. Nah ini kan tadi rasanya mantep banget teman-teman. Sekarang kita cobain pakai cream soup-nya. Cocolin tangannya. Ini lagi review, Dina. Coba. Aku coba cream soup-nya. Serius. Jadi di cream soup-nya ini isinya jamur ya. Ada jamurnya, teman-teman. Ini kita coba bismillahirrahmanirrahim. Kami Bu. Oh. Sumpah ini enak banget. Enak banget. Aku gak bohong. Bukan karena aku diundang terus aku bilang enak, ini memang benar enak super. Ini nilainya 10. Ini jarang-jarang loh aku nge-review nilainya 10 dan aku terkenal dengan review yang jujur. Tapi beneran ini enak. Serius. Untuk review keseluruhan, untuk nasinya nilainya 9. Ini 10. Ininya 10. Ininya 8. Dan untuk meatballnya nilainya 8. Oke teman-teman, nanti kita cobain lagi makanan-makanan yang lain ya. Mantap pokoknya. Interview. Many people do for me interview. Yeah. Ternyata ibu. Ingredient kenapa? Secret. Oh, secret. Dasarnya. Basic. We use fresh milk. Fresh milk. Cow fresh milk. We cook, we make cheese. Our own cheese by our chef. We make fresh cheese. And we cook. We use make type of small type of noodle like bihun. Apa small apa? Same like bihun. Oh, okay. Same like bihun. Noodle. Yeah. Noodle kayak noodle. We use apa nama? We use
margarine. Margarine, of course. With margarine and we use the sauce gula. That's all. And we have our own way to make. Simsalabim ya. Langsung jadi ya. Oke, okay, teman-teman, jadi intinya bahan-bahannya itu maybe dari oke. Demo for you. How we make? Boleh. Kapan tuh? Kapan tuh? When? When do you want? Oh, okay. Thank you. Open kitchen. Open kitchen. Ya. Sabar. Eh, apa? Teh Turki. Iya, saya. Nah, ini dia teh Turkinya. Tuang. Kita tuang. Mau coba ini kalau datang ke restoran ini. Teh Turkinya. Oke. Mantap. Balkuise. Oke, teman-teman, ini teh Turkinya. Jadi aku coba tanpa gula dulu ya. Bismillah. Oh, ada gelasnya. Ya, aku jaga kecil di foto ini. Agak pahit ya. Jadi memang khas teh Turki itu agak pahit. Jadi aku pernah ke Turki, kalau minum teh memang seperti ini gitu. Jadi agak pahit dan rasanya memang kalau aku sih lebih suka enggak pakai gula. Jadi originalnya tuh kerasa banget gitu. Ini asli mirip banget ya. Ketika aku lagi liburan ke Turki, tehnya rasanya kayak gini, enak banget. Nah ini teman-teman, ini dia samosanya. Samosa tuh kayak cemilan ya, makanan gorengan yang kayak ada di India, di Timur Tengah. Ini dia, nanti kita cobain dulu samosanya, rasanya sama nggak kayak samosa-samosa yang ada di Timur Tengah. Oke teman-teman, ini kita cobain samosanya, bismillah. Crunchy banget ya, jadi bener-bener renyah banget. Samosa itu dalamnya itu daging teman-teman, seperti ini. Jadi ini kayak kalau di kita tuh kayak pastel ya gitu ya, kayak risoles tapi dalamnya daging. Nah ini rasanya sama banget kayak samosa yang ada di Timur Tengah. Nilainya berapa? Mantap. Nilainya 9. Oke teman-teman, nanti kita cobain yang lainnya. Oke, mana stopnya nih Mbak? Ini apa, kopi? Kopi Turki. Modelnya. Silakan dicoba Umi. Silakan dicoba. Harum ya? Coba Umi. Harum ya? Hai. Nah. Kopi Turki. Mari pakai. Ayo ulang lagi lah. Motor. Ini pendek. Oh iya. Ini namanya kopi Turki. Kopi Turki. Habis tadi. Kamu ya? Iya. Gimana neng rasanya? 9. 9 ya? Pas ya? Mantap. Lebih enak nggak dicampur gula? Lebih enak nggak pakai gula ya? Oke. Jadi pakai ini nih teman-teman. Nah, ini pakai ini. Ini kunafa. Kok sama Bupati pasti manis? Oh iya, harus manis ya. Ulang lagi Pak Bupati, ulang lagi. Kenapa? Tumben ya, THR belum keluar ya. Dan ini dia teh susu. Teh susu Turki. Kakak enak ini, modelnya Umi aja. Ayo, Ibu Bupati cobain. Nanti doang, Mas Panas. Dari kopi teh dia semuanya pengen. Berarti Mbak panas Mbak? Oh panas, masih panas. Oke ini teman-teman, aku cobain teh susunya dulu ya. Bismillah. Ini madu atau gula sih. Cuma untuk rasa kalau original itu masih enak gitu. Nyam. Oke teman-teman, setelah kita tadi cobain makanan minumannya, nih sekarang kita keliling-keliling nih ya. Jadi di sini nih konsepnya itu konsep Timur Tengah.
konsep-konsep kalau kita lagi ada di restoran di Turki ya. Jadi kalian bisa lihat ini untuk pemilihan lampunya, model-model kursinya, dan untuk dinding-dindingnya, lukisannya ya. Nah, ini di seputaran sini untuk di lantai 2, teman-teman ya. Di lantai 2-nya ini aku kelilingin di sini. Nah, ini. Oke. Jadi memang seperti ini ya. Kita jalan ke sana, kita kelilingin ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk desainnya kursinya yang warna-warni. Desain dindingnya ya. Ini modelnya seperti benar-benar ada di Turki. Oke, teman-teman. Unik ya. Sikat dong, bantu, bantu, coba mbak, baklavanya. Iya, aku mau coba ini ya. Oke. Ini, itu kan kue khas Turki kan. Gak usah jauh-jauh, di sini ada. Lembut banget ngegigitnya. Gimana rasanya, Mbak? Selera sih ya. Kalau aku enggak terlalu suka manis, tapi ini manisnya sedang. Manisnya sedang ya. Untuk nilai 9. Untuk nilai 9. Yang benar enak nih ya. Kita zoom, oke, baklavanya. Oke. Cepat dong buat teh. Cepat dulu buat teh. Cair, Mbak. Oke, Pak Bupati. Disuguhkan samosa. Samosa. Di Timur Tengah enggak selalu ada, kalau biasa kalau kita lagi umroh nih ada. Oke. Yang keju lagi ya. Ini yang keju ya? Yang keju. Mantap. Rasanya gimana Pak Bupati? Rasanya majos. Majos, mantap. Nilai-nilai Pak Bupati nilai? Nilainya 10 dari 10. 10 dari 10. Coba Ibu, Ibu. Ibu gimana Bu Nanda? Keju. Yang keju, Nanda. 10-10 mantap. Samosanya cobain. Ini samosanya isinya keju. Kalau tadi kan isinya daging. Iya. Keju, gimana? Gurih. Gurih. Mirip-mirip dengan yang daging ya? Enakan daging. Enakan yang daging, cuma enak ini. Ini enak juga. Tergantung selera ya, ada yang suka keju, ada yang suka daging. Cuma pada dasarnya enak crunchy ya. Enak kok. Ini apa, Pak? Yang suka keju. Oke. Fokus amat, Mbak, ini ngeri. Cobain samosa yang keju. Kalau tadi kan yang daging, nah ini yang keju. Gimana rasanya, Mbak? Ya Allah, udah lagi nih, usah ngobrol ya, Pak. Jadi nggak suka yang keju atau yang daging? Suka yang daging. Suka yang daging. Itu pada dasarnya enak apa ya? Apa sih? Jadi bercanda ya, Din? Din, bercanda, Din, katanya ya. Iya, Pak. SMP 2. Paci. Tapi jauh jaraknya. Mantap. Angkatan Dita. Coba. Thank you ya Bu. Makasih banyak. Semoga berkah, laris manis. Pokoknya laris. Amin, 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 amin. Thank you very much. Thank you ya. Barakallahu kah. Sukses selalu. Muah. Aduh, oke teman-teman, udah kenyang banget. Tadi kita udah coba.
di depan Prodi.